Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Car 3i Network. Kami, saya Hendrik dengan DTT, dan saya Rahmat DTT dari Polda sedang Tular. Berada di Padang. Jadi kebetulan dengan kesempatan ini kita ambil bincang-bincang dengan sahabat kita di sini, membahas seputar bagaimana kita jalankan bisnis 3i ini hanya dengan menggunakan HP Android. Iya, betul. Hanya dengan ini kita bisa jalankan bisnisnya. Walaupun kita sambil dinas, sambil melakukan pengawalan, pengamanan, semua kita bisa lakukan hanya dengan genggaman ini. Luar biasanya bisnis. Betul, kami aja bisa menyempatkan diri dengan kesibukan yang kami alami sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, kami masih bisa menyempatkan diri. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah. Kita kupas sedikit tentang tabungan unit link. Tabungan unit link ini kita menabungnya per harinya 12.000. Yang kita tabung per bulan minimal 350.000 selama 5 tahun. Yang menjadi pertanyaan, apa sih manfaatnya, apa kelebihannya kita menabung di syariah? Begitu ya? Iya, betul, betul. Kan bisa kita menabung di bank, bisa simpan uang di rumah. Jadi sahabat, yang menariknya di sini, di 3i kita menabung, mendapatkan 3 manfaat sekaligus. Yang pertama, investasi, insurance, dan income. Jadi, di sini nabungnya bisa dicicil. Kita berinvestasi 21 juta, tetapi kita bisa cicil per bulannya 350.000. Maaf cakap, kita baru menabung sekali saja, terjadi risiko meninggal dunia. Ahli waris kita mendapatkan uang pertanggungan 21 sampai 60 juta. Tergantung premi berapa yang kita ikuti. Hebat dong berarti Car 3i ini. Jadi itu. Kemarin gini Pak Rahmat, ada kawan kita yang nanya dari Pasaman. Iya. Apakah boleh diambil uang tabungan ini sebelum 5 tahun? Ya, mohon Pak Rahmat jelaskan. Jadi buat sahabat di sana, tabungan kita bisa diambil kapan saja. Bisa diambil kapan saja. Hanya saja, kalau kita ambil sebelum masa 5 tahun, uang kita belum berkembang. Masih terpotong di tahun pertama ada biaya akuisisi. Jumlah potongan akuisisinya 60%. Investasinya hanya baru 40%. Iya, iya. Di tahun kedua, akuisisinya 25%, investasinya 75%. Di tahun ketiga turun, akuisisi 10%, investasi 90%. Tahun keempat dan tahun kelima, akuisisinya hanya 5%. 95% investasi. Itu kalau kita hitung, kalau kita hitungnya di tengah jalan, rugi. Tetapi setelah 5 tahun, uang kita berkembang berdasarkan putaran keuntungan perusahaan, nanti kita bagi hasil antara 6-20%. Jadi bisa naik, bisa turun. Oh, gitu ya. Itu kalau kita bicara investasinya. Gimana caranya di Car 3i ini kita bisa mendapatkan passive income per bulannya? Mohon dijelaskan ini Pak, karena ya banyak sahabat-sahabat kita yang bertanya, gimana caranya? Kok bisa kan gitu? Betul-betul. Di sini yang menarik nih, menabung dapat income bulanan, ada passive income-nya. Jadi di 3i ini ada dua bonusnya. Ada yang passive income, ada yang active income. Kalau yang active income, kita langsung ngajak orang. Ngajak orang, dapat bonus sponsor, sekali ngajak orang, dapat keuntungan bonus sponsor selama 3 tahun. Ada nggak ketemu? Kita nabung, ngajak nabung, tapi dikasih bonus. Nggak ketemu. Belum ketemu di ya? Di bank mana aja nggak ketemu. Jadi luar biasanya sahabat, di 3i ini kita ajak teman menabung, kita akan diberi bonus sponsor oleh perusahaan selama 3 tahun. 3 tahun lamanya. Itu yang luar biasa. Setelah itu ada passive income-nya. Passive income ini, walaupun kita tidak bekerja lagi, kita sudah bentuk jaringan, nanti akan jalan terus. Jadi carilah usaha yang punya passive income di saat kita sudah tidak bisa bekerja. Bisnis ini yang tidak menjadikan untuk kita. Oh gitu ya? Gitu, sepertinya. Ada satu lagi Pak.
apakah bisnis ini bisa diwariskan? Nah, ini lagi yang keren. Betul sahabat, di bisnis 3i, bonusnya bisa diwariskan. Contohnya seperti ini. Saya di bulan ini sudah dapat income lebih kurang 2 jutaan. Itu bonusnya ya, bonusnya sudah sekitaran 2 jutaan. Seandainya saya meninggal dunia, ahli waris saya, anak, menerima uang pertanggungan 21 juta dari premi yang saya bayarkan. 21 juta. Plus investasi yang telah saya tabungkan. Berapa kali yang sudah saya tabungkan akan dikembalikan. Plus bonusnya bisa diwariskan. Artinya apa? Nanti anak saya tinggal melanjutkan ya, buka tabungan baru. Dia buka baru tetapi bonusnya langsung terima. 2 juta langsung setiap bulannya. Berarti langsung ke rekening dia. Langsung gitu? Ke rekening. Itu yang namanya ini bisnis bisa diwariskan. Kalau kita dinas di pegawai atau swasta lah, kita sakit saja tidak digaji. Iya, betul. Apalagi meninggal dunia, betul ya? Betul. Tetapi di sini bonusnya bisa diwariskan. Luar biasa. Berarti kalau kayak gitu, bisnis di Kartria ini perlu kita perhitungkan. Luar biasa. Kami bisa, kenapa saudara-saudara tidak bisa? Mari bergabung bersama kami di bisnis Kartria Network Asia. Go, Kron!